Setelah pulang dari Turki, para pemain Manchester City langsung menggelar parade untuk merayakan keberhasilan mereka musim ini. Ya, musim ini tim yang bermarkas di Etihad itu berhasil meraih treble winner. Parade juara kemudian langsung dilakukan, sehingga membuat kota Manchester langsung menjadi lautan biru, warna kebesaran dari Manchester City. Melihat hal itu, para pemain Manchester United kemudian memberikan reaksinya, seperti contohnya yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Dan untuk itu, inilah reaksi dari para pemain Manchester United saat melihat parade juara dari Manchester City. Ya, setiap tim pasti akan merayakan gelar yang mereka raih dengan melakukan parade. Itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekaligus momen untuk lebih mendekatkan tim kepada fans. Salah satu tim yang sering melakukan parade adalah Manchester City. Bahkan hal itu hampir dilakukan mereka setiap tahun, karena Manchester City hampir selalu meraih gelar di setiap musim yang mereka jalani. Contohnya yang terjadi pada musim lalu, saat Manchester City melakukan parade usai menjadi juara Premier League. Hal yang sama kemudian dilakukan oleh Manchester City musim ini. Berbeda dengan musim lalu, kali ini Manchester City lebih bersemangat melakukan parade, mengingat gelar yang mereka dapatkan bertambah. Tak hanya bertambah, mereka akhirnya juga mampu meraih gelar Liga Champions, sebuah gelar yang selama ini mereka idam-idamkan. Lebih lanjut, dalam parade kali ini, ada beberapa momen yang membuat parade itu semakin meriah. Di antaranya adalah bertambahnya fans yang hadir untuk menyambut skuad Manchester City. Karena sebelumnya, saat melakukan parade, fans yang datang terbilang sedikit. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tim lain, seperti contohnya Liverpool. Selain soal fans, parade itu juga sangat dinikmati oleh semua pemain Manchester City, seperti Erling Haaland hingga Jack Grealish. Ya, kedua pemain itu terlihat bahagia, seperti yang mereka contohkan dalam momen berikut ini. Selain pemain, kebahagiaan juga tampak hadir pada diri Guardiola, di mana pelatih asal Spanyol itu begitu menikmati sambil menyeruput sebatang cerutu yang berada di tangannya. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh kubu Manchester City tersebut akhirnya mendapatkan respon dari para pemain Manchester United. Contoh yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ya, mantan pemain Sporting itu mengaku menyesal gagal menghentikan Manchester City dalam meraih treble winner. Semua kecewa berat dan ini sangat sulit. Kami ingin mengakhiri musim dengan cara yang berbeda tapi gagal. Fans kami begitu hebat sepanjang musim ini dan pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Kami kecewa karena tidak bisa memberikan kebahagiaan yang fans harusnya dapat, kata Bruno pada BBC Sport. Selain Bruno, komentar juga datang dari Erik Ten Hag. Pelatih asal Belanda itu mengaku tidak senang saat Manchester City akhirnya meraih treble winner. Ya, saya akan sangat senang menghancurkan peluang treble winner mereka, tapi seperti yang kita lihat, mereka memang sangat sulit dihentikan, kata Ten Hag pada Manchester Evening News. Sementara itu, usai mengantarkan tim yang meraih treble, Guardiola mengaku senang. Menurutnya, bebannya sebagai pelatih Manchester City saat ini telah berkurang. Jelas, saya sangat senang bisa membawa Manchester City meraih prestasi seperti ini. Ini adalah sebuah kelonggaran karena selama ini tekanan terus saya rasakan sebelum mendapatkan gelar, kata Guardiola pada The Guardian.
Dengan ini, seperti yang ramai menjadi perbincangan di awal musim, kota Manchester benar-benar mengalami tsunami trofi musim ini. Namun tsunami trofi itu bukan dialami oleh Manchester United, melainkan Manchester City. Tapi tetap saja, kedua tim berasal dari Manchester, sehingga anggapan tsunami trofi tetap berlaku bagi Manchester United.